Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astainuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu, saya dikurangi dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, silakan kita teruskan kajian kita Kitabul Marom, Kitabul Atimah ya, Babul Atimah tentang makanan-makanan. Hadis 1324 ya. Terakhir kita di sini. Terakhir di 14 Agustus ya. Kemarin kita libur kali Ramadan begini kok. Lanjutkan sekarang 1324 atau 1242. Ya niki anu, gini ini namanya angka Arab. Ya. Terus yang begini ini juga angka Arab. Gini kan ini kan angka Arab nggih. Niki juga angka Arab namanya begini nih. Bedanya kalau satu gini kalau angka Arab, gini kalau angka Romawi, gini 1 2 3 itu ini Romawi nggih. Yang begini nih walaupun tulisannya Indonesia gini, ini ya angka Arab jenenge. Piye to? Ngeten lho nggih. Ini mau kita bandingkan ya. Siji kan padha to siji, siji. Telu kan padha to ini. Telu, telu iki kan iki telune bubuk gitu. Iki bubuk iki ngadeg kan gitu. Loro kan juga itu dua gitu. Empat juga gitu sama. Empat kan beda. Ya anu yang lain itu kan bentuknya empatnya kayak gini loh. Gini. Empat bentuk empat yang lain itu seperti ini, bukan seperti ini. Memang agak beda kalau 4, tapi yang lainnya ada 5, 6, ya kurang lebih sama. Jadi gini ini namanya angka Arab. Jadi 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini gini ini angka Arab namanya. Ya, jadi orang taunya memang angka Arab, memang dari orang Arab yang pertama kali membuat. Hanya kalau wong do anyelanya langsung nganggo angka Arab-araban, ya aja nganggo apa ngene iki. Kan gitu aja tuh ya. Aku tidak suka dengan orang Arab. Jangan ke Arab-Araban. Ya kamu pakai angka Romawi wae. Kayak macam ngene iki. Dulunya kan angka itu asalnya Romawi gini. Cuma orang-orang Arab tuh mereka kan pintar matematika. Kalau begini ini itu kalau digo apa istilahnya? Hitung-hitungan matematika angel. Bubung susun itu misalnya. Gini kan angel 6 terus 7 terus 8 terus songo 10 ini kan hitung gini ini kalau untuk hitung-hitungan susah itu maka terus dilambangkan orang-orang Arab bikin lambang satu dilambangkan begini dua ya kayak gini ini dua gitu loh jadi disederhanakan tidak ya ini kan hitung biting nih jangan nih si loro telu papat jadi nek papat orang jajar papat nih limo kurang sisi ya kan tentang ya limo tambah sisi 6 P ini kan 5, tambah seluruh itu, 5 tambah telu, walu. Ini nih apa terakhir nol dari ini terus songo kurang sisi, 10 kurang sisi songo, loh kan? Jadi kita bayangkan matematika pakai angka Romawi ini, wangel banget itu, raiso. Itu punggung susun. Kayak ini 56 dikurangi selawe, kan? Perubahan lebih ngitungnya kan, angka banget. 56 itu, 56 itu apa? L. Gini kan L 6 gitu. Misalnya dikurangi selawe-selawe ini berapa? Ini apa nih? Wangel banget tuh. Ini tuh ini dia, wangel tuh. Mumet kan? Makanya orang Arab kemudian bikin angka Arab. Nah, makanya saya katakan begini ini walaupun bentuknya seperti ini juga namanya angka Arab. Ngoten lagi, angka Arab. Membedakan dengan angka Romawi. Baik. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala dari Ibnu Abbas dia berkata naha melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in minat dawabi dari pembunuhan membunuh empat jenis dawab binatang melarang membunuh empat jenis binatang. Kenapa itu satu an-namlah
semut. Namlah itu semut. Dan surat Naml ini kan, surat An-Naml atau surat semut. Yang kedua An-Nahlah. Nahlah itu lebah, tawon, lebah. Yang ketiga Wal Hudhud dan burung Hudhud. Hudhud itu nama burung ya. Wal Surat dan burung Surat. Rawahu Ahmad, di sini diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Hibban dan disahihkan, ditetapkan sahih oleh Ibnu Hibban. Lafal hadis ini yang termaktub pada Musnad Ahmad, ini ya saya bacakan ya, Musnad Ahmad. Atasana Abdul Razak, qala akhbarana Ma'mar an Zuhri an Ubaidillah Ibni Abdillah Ibni Utbah an Ibni Abbasin qala naha melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatni arba'in minat dawabi dari membunuh empat, arba itu empat nggih, minat dawab dari binatang, binatang yang merayap. An-namla semut, nahla tawon, lebah, hudhud wa surat dan surat. Bagian mengartikan surat itu surati. Burung namanya burung surati. Berarti jeneng wong yang begini. Semut pada hadis ini maksudnya semut besar sebagaimana yang didengar suaranya oleh Nabi Sulaiman. Adapun semut kecil kok yang disemut itu mana? Semut itu yang disebut kok disemut. Baru ya. Adapun semut kecil yang disebut dengan zar, zar itu maka boleh dibunuh. Kalau semut besar jangan dibunuh, kalau semut kecil boleh dibunuh. Semut mungkin semut sedang apa? Semut gajah nih kok gede nih. Lebih lanjut Al-Khattabi menjelaskan bahwa semut yang dilarang dibunuh adalah semut berkaki panjang karena sedikit gangguan dan mudorotnya. Mudorotnya sedikit, tidak bukan semut ngangrang, bukan semut yang menyakitkan orang. Ngangrang boleh dibunuh. Kalau yang ini yang bukan, yang tidak bermadorot atau sedikit madorotnya itu. Imam Malik memakruhkan pembunuhan semut kecuali yang menimbulkan madorot dan tidak bisa ditepis madorotnya kecuali dengan dibunuh. Nah, bisa ditepis tanpa dibunuh, diusir gitu ya, sudah diusir saja, tidak usah dibunuh. Tapi kalau harus dibunuh, orang nyokot-nyokotnya loro kayak ngoyak uang misalnya gitu kan ya, ya sudah kalau gitu dibunuh. Ibnu Abi Zaid menyatakan boleh membunuh semut secara mutlak apabila mengganggu. Pokoknya kalau mengganggu boleh dibunuh gitu ya. Lebah tidak boleh dibunuh karena dia bermanfaat menghasilkan madu dan lilin yang terkandung pada sarang lebah. Napa jenenge niku? Sarang lebah niku jenenge napa? Napa? Propolis. Nah, propolis nggih. Tuh, sarang lebah itu juga enak lho nggih. Rate dahar. Enak nggih. Jadi ada madunya, ada sarang lebahnya juga enak, itu juga bermanfaat bagi orang gitu, kalau mau. Tapi biasanya ya yang kita beli-beli saja, beli yang sudah di orang itu kan biasanya peternak-peternak itu kan yang tentu sarang lebah terus dijual sekalian. Burung hudhud di Indonesia dikenal dengan kupu tunggal apa kurang mudeng. Kupu paepop yang dapat dijumpai di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan. Ini katanya burung itu kayak katanya bentuknya kayak gini katanya loh nih. Kalau ya dereng tahu terus. Berarti nang bonbin dan bonten nang ati. Burung ini juga disebut dengan hupe dalam bahasa Inggris. Ibibik dalam bahasa Turki. Butbut dalam bahasa Urdu. Itu bahasanya macam-macam namanya gitu. Ya asalnya kan dari hupo tadi terus dari Indonesia jadi hupo tunggal ini. Ciri-ciri burung ini adalah memiliki jambul panjang di kepalanya. Ini ada jambulnya. Warna kepala hingga punggung coklat muda, sedangkan sayap dan ekor putih bergaris hitam. Ya. Dan ada putihnya bergaris hitam. Di Indonesia, kupu tunggal termasuk burung langka. Ya, tidak
tidak boleh dibunuh kalau burung langka. Kadang-kadang bukan cuma dibunuh, diperjualbelikan juga nggak boleh, kan ada aturannya gitu. Burung-burung langka itu, nek toko tanpa izin bisa cekal polisi. Dibeli, orang kan berburu dong ya, berburu entok gitu. Itu nanti untuk jual belinya harus pakai izin. Kalau nggak pakai izin, bisa jadi dianggap kriminal, dianggap melakukan kejahatan, bisa dipenjara gitu. Bisa dipenjara gitu. Saya punya kenalan itu, dipenjara goro-goro gitu. Goro-goro ngopeni burung langka, terus ketahuan, terus ditanyain, "Kowe duwe izin apa ora?" Izin, terus dipenjara. Jadi malah dia bisa cerita, "Aku tahu dipenjara mergo itu tadi, goro-goro punya burung langka tanpa dapat izin gitu ya." Makanya ya hati-hati saja. Hud-hud dan surut dilarang dibunuh karena diharamkan dagingnya. Lebah dilarang dibunuh karena banyak manfaatnya. Semut dan jenis semut jenis tertentu dilarang dibunuh karena hanya sedikit atau minimal madaratnya. Kalau yang ini memang tidak boleh dimakan dagingnya, hud-hud dan surut itu. Ini ulama nih yang menceritakan begini, ini ulama, bukan kok hadisnya bilang gitu, mboten. Kalau lebah itu dibunuh tidak boleh dibunuh karena banyak manfaatnya. Aneh, ngentup piye? Yang saya tahu lebah itu kalau ngentup lebahnya mati, gitu nggih. Yang saya tahu gitu. Yang ngentup dia jadi akan mati. Ya prinsipnya kalau mengganggu sih boleh dibunuh kalau mengganggu. Ini biasanya orang tawonnya sih ganggu, menungsonya sih ganggu tawon. Orang tapi tidak sengaja dong, tidak sengaja. Oke, menek wit apa itu ngoplak yang dikeplak sarang tawon kan itu tuh ya. Jadi bukan karena apa, tapi dia kan mempertahankan diri, jadi itu yang terjadi. Sebagian ulama menerangkan bahwa hud-hud itu baunya busuk sehingga dia menempati kedudukan binatang jalalah. Jalalah itu binatang memakan kotoran. Nanti kita akan sampaikan binatang yang pakan ini kotoran gitu loh. Contohnya itu bisa macam-macam, bisa lele, bisa yang lain gitu. Jadi lele ya, terus dikasih makan kotoran, kotoran manusia gitu. Jadi septic tank atau apa nih, orang dikasih septic tank, saya kasih gon lele utawa kotoran ayam juga bisa, kotoran ayam atau kotoran yang lain dikasih makan itu. Nah gitu tuh nanti kalau cara fikih, kalau mau dipanen dalam 3 hari terakhir itu jangan dikasih makan kotoran, nanti baru dipanen terus bisa dimakan. Tapi kalau enggak jangan, karena itu nanti baunya enggak enak, ambunnya enak dan ada mandorotnya, makanya tidak boleh. Kalau binatang yang jalalah dimakan, kasih makan kotoran itu boleh, boleh enggak apa-apa, cuman nanti kalau mau dipanen, mau diambil itu akhir-akhir sebelum masa panen itu, misalnya panennya dino setuwe Jumat, Kamis, Rebo lah, mulai Rebo ini jangan dikasih makan kotoran gitu loh. Biar membersihkan dirinya, habis itu terus bisa dipanen. Sehingga nanti kalau dimakan orang mabu gitu. Nekat begitu nanti dimakan bau, bau kotoran gitu. Burung surut atau suradi adalah burung tengkek apa gitu. Tengkek. Tengkek gitu. Pentat apa cendet. Ia adalah burung berkepala yang berkepala dan berparuh besar, memiliki burung nah ini, memiliki bulu yang lebar atau besar, sebagiannya berwarna putih, sebagian lainnya berwarna hitam atau coklat. Nih, katanya ini burung surut ini, suroti. Selain memakan biji-bijian, burung ini juga memangsa serangga dan burung kecil. Jadi termasuk omnivora nih, jadi makan tumbuhan dan makan daging juga. Burung ini lebih besar dari burung pipit dan terkadang juga memangsa burung pipit. Jadi pangan juga burung pipitnya. Burung ini banyak dipelihara karena termasuk burung berkicau. Burung berkicau, dirungok nih, napa senengi kicaunya, kicau burung. Surut atau surati adalah burung yang dianggap membawa kesialan oleh orang Arab. Karena selain makan biji-bijian, ia juga memangsa burung pipit, maka dia merupakan omnivora, bukan herbivora murni. Kalau herbivora, herbal itu kan tumbuhan ya. Herbivora pemakan tumbuhan. Kalau karnivora,
karnivora itu pemakan daging. Kalau omnivora pemakan segalanya. Daging gelem, pecel ya gelem kayak menungso anu lho. Apa namanya? Omnivora dulu ngapalne gitu. Kok nek piye ngapalne nek ora nek om, om kan makane apa-apa to? Lah iki om kuwi mangan segala gitu. Om om manu, om itu kan paman gitu, Pak Alek gitu. Oh nek om kuwi mangan kabeh. Herbal herbivora itu kan makan herbal, herbal itu tumbuhan gitu loh. Kalau karnivora pemakan daging. Macan misalnya itu karnivora. Macan dikai jeruk raguyan. Dikai bakso. Duyan nek daging itu aneh. Daging itu sing dimakan. Sujuwe ora. Bakmi-bakmine ora. Itu kalau macan, singa itu karnivora. Nah ini karena dia makan biji-bijian dan juga makan burung juga, maka disebut omnivora. Tengkek ini kayak gini, bener ya? Salah. Bukan kayak gini nih tengkek. Oh, itu salah. Ya. Susu E besar. Oh, oke. Okay. R, jawabnya dari anu, burung surut. Ya. Oke, okay, nanti kapan gula ini? Orang-orang mudeng poso manuk permanuan. An-Nawawi dalam Sarah Muslim menyatakan bahwa hadis ini sahih syaratnya berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Abdul Haq Al-Isbili dan Kamaluddin Ad-Damiri juga menyatakannya sahih. Jadi ini jadi dianggap sahih. Ditetapkan sahih oleh banyak ulama, salah satunya Nawawi. Ya. An-Nawawi penyusun kitab Riyadhus Shalihin itu loh ya. Shalihin, Arba'in, ya. Majmu' Syarah Muhadzab itu juga An-Nawawi juga. Syarah Muslim itu juga An-Nawawi. Salah satu syarahnya sahih Muslim. Allah adalah syari', syari' itu apa? Penetap syariat, yang menetapkan syariat. Nabi Muhammad SAW adalah syarik juga, penetap syariat. Jadi dua, dalam Islam itu syarik itu Allah dan Nabi gitu. Jadi kalau misalnya ya, ini tidak termasuk yang diharamkan oleh Al-Quran tapi diharamkan oleh Al-Hadis, oleh Sunnah, itu juga haram gitu loh. Karena Al-Quran reneng, lah ini hadisnya eneng kok. Nabi itu juga syarik, Nabi itu juga penetap syariat gitu. Karena Nabi tidak berbicara, tidak berbuat kecuali berdasarkan wahyu, ngoten. Jadi pemahamannya seperti itu. Sehingga iki neng Quran ora diharamke, berarti ora haram kusik-kusik. Hadis eneng lho, diharamke lho suka hadis. Lho kan beda, ya memang beda. Hadis itu di bawah Quran memang, tapi itu juga berlaku gitu lho, berlaku keharaman itu. Makanya pemahamannya harus komplit, tidak sekedar lah di Quran cuman hurimat alaikum maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi Allah berpapa tok anggo innama bahkan ayat kan innama harrama alaikumul maitata wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi Allah. Innama itu kan hasar batas empat itu saja, empat jenis itu saja, yang lain tidak. Tidak begitu pemahamannya. Itu yang diharamkan langsung oleh Allah gitu loh. Ada lagi yang diharamkan oleh Rasulullah. Apa ya ini tadi yang kita pelajari ini, betul loh ya. Kamu pemahamannya segitu. Karena kalau tidak nanti kita saling salah paham. Nah, ini kok haram ya lah, Nabi yang haram. Lu kan Nabi, iya, tapi Nabi itu juga syari, juga menetap syariat. Apa yang ditetapkan keharamannya oleh Nabi, apa yang ditetapkan keharamannya oleh Nabi adalah apa yang ditetapkan keharamannya oleh Allah. Gitu. Jadi karena Nabi itu uswatun hasanah wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak bicara berdasarkan hawa nafsunya, tidaklah dia itu kecuali wahyu yang diwahyukan gitu kan, maka apa yang dia tetapkan itu adalah syariat juga. Kemarin kita bahas tentang apa yang diharapkan, yang dikuli di mikhlabin minas toir di nabin minasiba, itu kan semua binatang yang binatang buas bertaring, semua burung yang berkuku tajam, punya cakar kuku tajam itu
itu haram kan gitu tuh. Maka itu juga haram. Ning Quran ora eneng, Quran ora eneng, ning hadis eneng, gitu loh. Jadi kita menggunakan hal yang seperti itu. Makanan yang diharamkan itu bukan hanya yang termaktub dalam Al-Qur'an, tetapi juga yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis juga wahyu karena Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Nabi itu kalau ngendika ora mergo nafsune Nabi, tapi karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu banget, masih itu. Baik, barangkali ada pertanyaan ini untuk yang ini dulu atau hadis ini. Tanya Ustaz. Monggo, monggo. Kaitannya sempat ada. Nggih. Gimana kan kering kalau kemarin ini kan panas sempat itu berkembang. Karena itu yang terkait dengan air bagaimana diusir atau gitu. Kalau bisa diusir, diusir. Kalau dia mengganggu, gigit atau apa, nah, boleh dibunuh. Tapi kalau tidak mengganggu, diusir saja. Di, karena tadi ada larangannya tadi, tangi. Ada larangan, cuman dan dikecualikan bagi yang mengganggu, mengganggu. Nah, oh, goro-goro semut kuwi terus gula ku melayu dipangan semut lah ya. Ada gula, ada semut tak? Kan itu ya. Sebenarnya kan itu ada gula, ada semut ya. Makanya ya kita jaga gula dikit tadi. Akan sempat biaya ini. Ada lagi? Ya, mungkin buat menawarkan saya sangat untuk boleh ini gambar ibu dulu, tengkek, tengkek, tengkek ini bu. Ganti gambar lagi, rangkap peliru berarti. Kayak contohnya ini loh, saiki nek sing diharamke papat ki motho, terus daging wong piye? Haram apa halal? Gitu to ya. Ora enek lho papat kuwi. Maeta dam lahmal khinzir wa ma uhila li ghairillah. Mosok wong arep mangan daging menungso koyo piye to? Lah wong kafir kok sing diboleh wong kafir itu lho. Kafir wong Israel ngono nggih. Cekel bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paham oleh ora? Ya ndak boleh loh, kan gitu toh ya. Tapi kan tidak ada toh hadisnya. Tidak ada ayatnya kan enggak ada toh. Lah ya itu contohnya gitu ya. Jadi kita sinau itu komplit, ayat juga, hadis juga sehingga tidak salah memahami. Ora eneng berarti halal. Anjing misalnya, anjing ada pengharamannya ada di hadis tapi di ayat memang tidak ada. Quran benar wonten. Dari awal sampai akhir kita belajar Quran tidak nemukan itu, tapi dia haram. Kenapa? Salah satunya tadi karena dia binatang buas, bertaring, binatang buas kan gitu kan? Berarti haram. Wong gubuke kuwi anu kok ora liar, bukan masalah liar. Buas. Kemarin kita sudah bahas kan ya. Buas itu adalah binatang yang memakan mangsanya dengan apa? Menyergap itu loh. Jadi menerkam itu. Itu jenisnya buas. Kucing juga termasuk gitu. Cengeng, oh ya tikusnya nonton lagi, colok gitu. Jadi gitu itu namanya binatang buas. Walaupun zina, buas ini zina, gitu. Bukan liar tapi zina. Ada lagi? Tupai. Kok saya belum tahu nih? Ya, enggak tahu. Bajing maksudnya nih. Punya istri. Oh gitu. Oh gitu nggih. Nggih nggih. Bukan binatang bertaring nggih. Tapi biasa dimakan juga toh? Saya enggak tahu. Nggih toh? Oh gitu. Oh. Wah, baru tahu. Nggih, berarti kalau tidak ada pengharamannya itu tidak halal. Prinsipnya kalau tidak ada pengharaman ya bukannya halal. Ada lagi? Baik, ini seperti tadi ya, kita mulai malam hari ini kita mulai ngaji urut dari depan dari surat Al-Fatihah.
nanti pelan-pelan gitu, nanti kalau ada yang ketinggalan bisa langsung diulangi. Saya baca dulu ya, surat Al-Fatihah, surat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Surat pembukaan, surat pembuka. Dari awal ini ayat pertamanya bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismi dengan nama Allahi Allah, bi dengan ismun itu nama, bi ismillah, bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih atau pemurah, Ar-Rahim yang maha penyayang. Nanti kita terangkan ya, apa bedanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pengasih, penyayang. Alhamdulillah, segala puji. Segala pujian. Lillahi milik Allah. Li milik Allah, Allah, milik Allah. Rabbil alamin, Rabb itu pemelihara, Tuhan memelihara, al-alamin semesta alam, sekalian alam, seluruh alam, alamin, jama'ah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Maliki yang menguasai, yang menguasai, yaumiddin hari pembalasan, yaum hari ad-din di ayat ini artinya pembalasan, din artinya banyak, cuman di sini artinya pembalasan, hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka hanya kepada engkau, hanya kepadamu, hanya kepada engkau. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu. Nasta'inu kami minta pertolongan. Kami mohon pertolongan. Nasta'in, kami minta tolong, kami mohon pertolongan. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami. Tunjukilah kami, tunjukkan kepada kami. As-siratal mustaqim, sirat jalan. Al-mustaqim yang lurus. Siratal jalan, al-mustaqim yang lurus. Apa itu siratal mustaqim itu diterangkan oleh ayat berikutnya. Sirat jalan alladzina, orang-orang yang jalan, orang-orang yang an'amta, engkau beri nikmat. Engkau beri nikmat. Alaihim kepada mereka. Ghairil maghdubi, ghairi selain al maghdubi alaihim, orang yang, orang-orang yang dimurkai. Al maghdub itu yang dimurkai, alaihim atas mereka. Al maghdubi alaihim yang dimurkai atas mereka, orang-orang yang dimurkai.
wala dan tidak juga al-dholin, orang-orang yang sesat, orang-orang yang sesat. Ini bismillah dengan nama Allah, menyebut nama Allah. Ini kan biasa kita kalau mulai sesuatu dengan bahasa bismillah, ya, bismillah dulu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Bedanya apa toh? Ar-Rahman itu pengasih untuk semua makhluk. Semua makhluk, bukan hanya manusia, binatang juga. Pengasih untuk semuanya, itu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim itu pengasih atau penyayang untuk orang-orang yang beriman. Gitu. Khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Jadi kalau ini Ar-Rahman itu pengasih penyayang bagi semua makhluk, kalau Ar-Rahim khusus untuk orang-orang beriman saja. Jadi Allah mengasihi orang beriman itu Ar-Rahim namanya. Jadi orang beriman dapat dua, Rahman dapat, Rahim juga dapat gitu. Kalau orang-orang kafir dapatnya Rahman saja, tidak Ar-Rahim. Nah, jadi Allah itu juga menyayangi orang kafir. Lah iya nah. Lah kalau tidak ora dikai ma'am loh. Kan itu nggih. Wong kafir iso sugih-sugih ngene kok nggih. Iso sugih iso duwe bondo akeh itu karena Ar-Rahman-nya Allah itu. Karena Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih gitu loh. Nah, tidak ada Ar-Rahman, mereka tidak dibiarkan hidup oleh Allah. Langsung mati gitu ya. Langsung dihilangkan itu kalau tidak ada Ar-Rahman, tapi karena Allah punya sifat Ar-Rahman, salah satu sifat Allah begitu, maka mereka bisa makan, bisa kaya, bisa macam-macam gitu ya. Nah kalau Ar-Rahim nanti diberikannya terutama di jannah, tong suwargo mungkin. Di Allah itu punya 100 Rahman ini atau Rahim itu. Yang satu itu diturunkan ke dunia, yang 99 di surga nanti. Padahal dengan satu saja itu menjadikan seekor binatang buas, macan, singo itu tidak memakan anaknya sendiri. Induk singa itu tidak akan makan anaknya sendiri karena satu kasih sayangnya Allah tadi. Ada gajah kayak gajah lahir. Kunate terus gajah lahir mboten tempat dereng. Kita kulo ndedoke mau teng film nggih, film apa? Binatang-binatang ngono lho. Gajah itu lahir itu jatuh gitu, tiba bluk gitu sih. Induknya itu ora lungguh, ngadeg gitu. Jadi tiba blek gitu, kemudian langsung belajar berdiri, itu gajah. Begitu tiba dari apa? Lahir itu dia sudah langsung belajar berdiri, belajar menggerakkan kakinya, langsung gitu, itu gajah ya. Itu tidak dijak sendiri oleh induknya, dijak mati ini ya. Tapi tidak, itu kenapa? Karena satu kasih sayangnya Allah tadi. Nah, satu sudah nge. Dan alhamdulillah, kata-kata alhamdulillah itu kan ada alif lam di depan. Kalau alif lam di depan ini itu menunjukkan semua kabeh gitu, segala pujian alhamdulillah. Semua pujian, seluruh pujian itu miliknya Allah. Sak kabeng pangan lembono, nah gitu nek wong Jawa iki. Semua pujian itu miliknya Allah. Maka manusia itu pendapat itu dipuji. Wong menungso iso ngopo-ngopo karena kersane Allah. Gitu to nggih. Aku kan sregep ngaji lho. Orangnya sregep ngaji itu juga karena Allah, gitu lho. Menjadikan kita itu mau ngaji itu karena Allah juga. Makanya yang dipuji Allah saja. Jangan kita, jangan. Lagi uang lagi serak kebang atau gaya resep masjid. Dia mau nyari resep masjid itu juga karena Allah, gitu. Sehingga ya dipuji Allah saja, jangan manusianya. Watan, ya. Semuanya itu milik pujiannya milik Allah. Allah itu Rabbul Alamin, alam segala yang alam tempat, alam dunia, alam akhirat, alam malaikat, alam manusia, alam barzah, kan banyak tuh ya alam-alam itu. Itu semuanya yang menguasai, yang memiliki adalah Allah. Jadi pemilik alam dunia itu Allah juga, alam akhirat yang memiliki juga Allah. Ada alam malakut, alamnya malaikat itu juga Allah yang memiliki gitu loh. Semuanya alam barzah juga itu Allah yang memiliki semuanya. Maka Rabbil Alamin memelihara seluruh alam, segala alam. Nek cara umum ada alam manusia, alam binatang gitu, itu juga yang memiliki juga Allah juga gitu. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim sama dengan yang tadi ya. Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, maksudnya yang ini untuk semua makhluk, kalau yang ini untuk orang-orang yang beriman saja. Maliki Yaumiddin,
penguasa hari pembalasan, yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan. Ini bisa dibaca Maliki Yaumiddin, bisa dibaca Maliki Yaumiddin gitu. Niki nggih, katek niki. Niki iso diwaca dawa kayak biasa ini Maliki Yaumiddin, bisa dibaca Maliki Yaumiddin gitu. Artinya beda-beda. Kalau Malik itu yang memiliki, yang menguasai. Malik sing kuasa, sing memiliki, yang memiliki, pemilik hari pembalasan, penguasa hari pembalasan. Tapi kalau Malik itu artinya raja. Mimnya itu pendek gitu. Maliki Yaumiddin gitu. Itu dibaca ya boleh, dalam salat ya boleh. Gini enten imam macane Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu boleh. Rasa dibenerke. Salah Pak, coba TKI kleru kowe iki. Maliki Yaumiddin boleh gitu loh. Seperti surat An-Nas nih kok. Ya, surat An-Nas kan pendek nih. Malikin Nas dibaca panjang ya boleh. Boleh. Malikin Nas boleh gitu loh. Kita harus tahu jadi Malikin Nas boleh, Malikin Nas. Kalau di sini Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin boleh. Cuman kalau di sini dalam Al-Fatihah itu yang lebih sering panjang. Sing lebih oke diwaca nggih. Dawa. Tapi pendek boleh. Yang di An-Nas itu yang lebih sering dibaca pendek. Yang panjang juga boleh-boleh. Artinya beda-beda. Di sini rojo, di sini pemilik, penguasa. Ini rojo, ini pemilik. Ini memiliki hari pembalasan. Untuk penguasa hari pembalasan. Yaumiddin, hari pembalasan. Din itu artinya banyak. Oke. Okay. Aturan, gaya hidup, nek cara kita agama, ngoten nggih. Apa mulai keyakinan, pembalasan. Jadi artinya banyak. Nanti inna dina indallahil Islam, berarti sesungguhnya pembalasan bukan gitu. Nek din di situ tuh artinya keyakinan, agama, cara hidup, gitu loh. Itu di situ aturan, itu din. Jadi ada aturan, cara hidup, keyakinan, agama, namun boleh pembalasan. Di sini nih artinya pembalasan. Jadi Allah memiliki hari pembalasan, menguasai hari pembalasan. Kapan itu nanti di akhirat dibalas. Wabeh, orang berbuat apapun juga dibalas oleh Allah. Gitu nggih. Maliki Yaumiddin. Sudah. Ada pertanyaan dulu laki papat niki. Barangkali ada, monggo. Tidak ada nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini di depan ini, kalau dikatakan iyyaka di depan ini artinya hanya kepada engkau. Ini juga sama, iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau. Jadi tidak ada yang lain gitu loh nggih. Satu-satunya ibadah itu menyembah itu hanya kepada Allah. Orang lain ngene wong liya, kok wong liya, makhluk yang lain enggak boleh. Hanya pada khalik, pada pencipta saja, pada makhluk tidak boleh. Siapapun makhluknya itu. Nek ndek ben wong nyembah, yang disembah patung. Gitu. Reca gitu nggih, sembah. Saat ini sih disembah duit. Gitu nggih. Ora kok nyembah duit ngeten-ngeten gitu. Ning duit iki iso ngubah wong ngoten lho. Wong kayak duit, awalnya ngomong ora kayak duit, yo, lho ngoten niku lho. Yo kayak duit ora, lho kan ngoten niku. Itu bisa. Makanya sekarang mendewakan atau menyembah uang. Begitu. Ya, jangan, kita jangan enggak boleh. Sembah itu Allah saja, jangan pada uang. Nah, gitu loh ya. Kita butuh uang, iya butuh. Ini kan disembah, dinggo hidup, ya. Tapi bukan untuk disembah, gitu. Kalau nyembah uang jadinya ya rusak, gitu. Apa-apa di tuku waro sing duit. Nah, kalau orang beriman tidak bisa dibeli, kenapa? Karena dia nyembahnya kepada Allah, gitu ya. Tawari, gue gelora, tak kayak sak miliar, wah. Wah, kan bisa miliar itu. Nah, miliar ini saya topeng saya wul. Apa banget itu? Nah, miliar. Kalau orang nggak lagi berisik, tingkatnya sudah 1 triliun dulu tapi. Zaman biar 1 triliun. Orang yang berisik, kan menang rasa ngomong-ngomong 1 triliun. Ngomong, gitu. pilih ngomong. Penjara sih tadi. Gitu. Akhirnya dipenjara kan. Itu karena itu. Jadi orang itu kalau dibeli ragelem, terus kok dipiloro. Gitu-gitu. Karena pilih, gue pilih gelem dituku, apa pilih di piloro gitu. Ya memang begitulah keadaan dunia itu. Dari dulu begitu. Gitu. Pokoknya
orang barang lagi menyembah uang jadinya kayak gitu. Tapi kalau orang beriman tidak, karena dia menyembah kepada Allah. Nasta'in juga sama, iya karena nasta'in minta tolong itu kepada Allah. Lah ning kok kadang-kadang pada menungso itu sekedar napa zahir sampai hakikatnya tetap pada Allah. Boleh pada manusia. Boleh, cuman itu kan zahirnya toh. Tolong jikon lagi. Lah kan ya boleh sesuatu lagi. Bukan kok terus haram mboten mboten ya boleh gitu loh. Jeluk tolong, aku tolong diterke ya aku arep butuh nang rumah sakit rene apa motor rene mobil iki. Aku tolong diterke ya. Boleh begitu tuh boleh, minta tolong itu boleh, enggak apa-apa gitu. Tapi hakikat permintaan tolong itu hanya kepada Allah. Hakikat nggih. Bukan zahir. Jadi zahirnya boleh minta pada manusia, tapi hakikatnya yang dijagakan itu Allah, jangan kepada menungso gitu, menungso atau yang lain ya, makhluk yang lain. Ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Ini kalau cara pembagian nggih, ini mulai di sini nih mulai orang meminta dungo. Jadi Fatihah itu di sini dungo tadi. Awal-awalnya memuji Allah, menyanjung Allah gitu kan ya, sampai di sini. Nanti sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini batasnya. Sesudah itu ini Allah mengabulkan. Ihdinash shiratal mustaqim, minta ini ditunjuki gitu ya. Ditunjuk jalan yang lurus. As-shirat, shirat itu jalan asalnya loh nggih. Jalan di negeri Romawi sana yang dikenal panjang dan lurus gitu. Dawa, amba, lurus gitu. Maka kemudian digunakan untuk menyatakan ini shiratal mustaqim, ini jalan yang lurus itu tadi. Ini nek cara nek ben rumoso kula jalan selamat di Solo lurus, ternyata bukan lurus. Miring ini. Agak miring gitu. Ada jalan-jalan yang lurus. Yang paling cetok kan yang tentang bandara nih kok kita nopo nih kok sini sini tinggi lalu sama pesawat nih kalau nopo runway ini kalau kan itu lurus panjang melebar lurus, nah itu dulu dikenal gitu sehingga kemudian dipakai untuk ini as-siratal mustaqim. Mustaqim juga lurus, ini sendiri sudah bermakna lurus, ini juga lurus juga as-siratal mustaqim. Apa itu jalan yang lurus itu? Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, orang-orang beriman ini, siratal ladzina an'amta alaihim gitu. Yang engkau beri nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i washolihin wa hasuna ulaika rafiqo. Ini kalau nggih. Takwilannya ke sana. Ini kan surat apa nih, sing ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, kan syarat apa? Kan saya ngelingan. Boleh ingin. Nabiyyin. Rafiqom ini, amin. Rafiqom. Nah ini, surat An-Nisa. An-Nisa ayat 69. Nomor 69 ini saya bacakan nih. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i washolihin wa hasuna ulaika rafiqo. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama ini ya fa'ulaika, maka mereka itu maaf bersama alladzina, orang-orang yang an'amallahu alaihim, Allah beri nikmat kepada mereka. Tadi kan an'amta alaihim gitu kan, yang kau beri nikmat pada mereka. Di sini alladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang Allah memberi nikmat kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi. Siddiqin, para orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar, yang jujur. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, para saksi-saksi kebenaran, syahid. Washolihin, dan orang-orang soleh. Jadi, yang diberi nikmat itu para nabi, para orang-orang jujur, orang-orang mati syahid, orang-orang soleh. Gitu. Wahasuna ulaika rafiqo, dan mereka itu sebaik-baik teman. Asuna baik, bagus, ulaika mereka itu rafiqon, teman. Rafiq itu teman dekat gitu loh ya. Konco,
konco perjalanan itu Rofiq, ya, teman dekat menemani dia dalam menemu perjalanan hidup ini gitu. Jadi ini jadi takwilnya tadi kan an'am alladzina siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa itu? An-nabiyyin, siddiqin, syuhada wa sholihin. Nah, gitu ya. Nabi, orang-orang yang jujur, orang yang benar, para syahid dan orang-orang saleh. Ya. Nek cara anu kan nyanyi ini kalau nggih, wong saleh kumpulana ngoten kalau nggih. Ini dinyanyi ketok ora dilakoni. Lah kok kumpulanmu karo wong ranggenah-ranggenah anu lah kan gur nyanyi malah ngoten. Malah kan gur nyanyi. Itu ya lebih baik daripada nyanyi tok mending rasah nyanyi ning dilakoni kata saya. Nggih. Kumpul karo wong saleh. Nah, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai, al-maghdub yang dimurkai. Al-maghdubi alaihim itu orang Yahudi. Ini ya, al-maghdubi alaihim itu artinya orang Yahudi. Orang yang dimurkai oleh Allah itu Yahudi. Ini ya, al-maghdubi alaihim ay al-yahud, orang-orang Yahudi. Terus ad-dhalin, orang sesat ini orang Nasrani. Ya, orang Nasrani itu sesat kalau orang Yahudi dimurkai oleh Allah. Padha eleke nggih. Maka ini Shiratal Mustaqim jalan yang dijalani oleh orang-orang baik, orang-orang Muslim, bukan jalan orang-orang Yahudi, juga bukan jalannya orang-orang Nasrani, gitu ya. Saya ulangi, al-maghdubi alaihim ai al-yahud, orang Yahudi. Al-dhalin ai an-nasara, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen atau Katolik kalau kita ya. Ada pertanyaan soal Al-Fatihah tentang yang bol ini Pak, yeah. Nasrani dan Yahudi itu bedanya. Al-Maghdub itu Yahudi, al-Maghdubi alaihim ini Yahudi. Kalau Ad-Dhalin orang Nasrani, Kristen. Berarti Nasrani Ad-Dhalin itu Nasrani, Kristen. Kalau al-Maghdubi alaihim Yahudi yang dimurkai. Jadi jalannya orang-orang Islam gitu ya, bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Nasoro gitu loh. Siwon masih bingung? Nama tadi Pak. Nama, okay. Dua nama sama tadi Nasrani sama. Oh Kristen sama Katolik? Iya, yeah, sama. Yeah. Jadi agama Yahudi sendiri. Gitu. Sendiri ya, yeah. Jadi sekarang kalau sekarang ini kalau dulu cuma Nasoro Nasrani saja, sekarang kan terpilah jadi dua atau okay. Ada Protestan, ada Katolik gitu. Ya itu dua-duanya itu Nasrani sebutannya itu. Orang-orang Kristen, orang-orang Nasoro. Nasoro itu asal artinya adalah orang-orang dari kata dari daerah namanya Nasiro. Nasiro terus orangnya namanya Nasoro. Kalau Yahudi itu asalnya dari nama Yahuda. Orang namanya Yahuda, anaknya Nabi Yakub gitu. Terus pengikutnya anak-anak turunnya dinamakan Yahudi. Jadi aslinya begitu. Bukan nama agama saja ini, bukan. Nama daerah satunya nama klan, nama keturunan gitu loh ya. Tapi kemudian dipakai sebagai nama agama saja ini bukan. Jadi semuanya Muslim. Nabi Musa itu juga Muslim, Nabi Isa juga Muslim gitu. Cuman kemudian mereka menyimpang. Ada lagi? Lanjut sedikit ya, berikutnya surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini termasuk Fawatihus Suwar namanya. Biar tulisan itu Fawatihus Suwar, pembuka-pembuka surat. Tulisan ini nih. Fatihah atau Fawatih. Fawatih dari kata Fatihah juga. Fawatihus Suwar. Kurang gede. Wah, gede. Fawatihus Suwar, pembuka-pembuka surat. Jadi Fatih itu kan membuka, Fatihah tadi loh ya. Ini jamaknya Fawatih, pembuka-pembuka, Suwar jamak dari suro. Dari kata-kata kalau tunggalnya itu Fatih ini pembuka,
Surah itu dari kata surah, surah, surat, surat itu surah Al-Baqarah, ya kan itu tuh. Itu saudara ketemu-ketemu. Nah ini, ini jamaknya, ini tunggalnya, bentuk satunya ini bentuk jamak. Nah, surah jamaknya suar, ini juga fatih jamaknya jadi fawatih. Fawatih suar itu apa? Huruf-huruf hijaiyah yang jadi pembuka-pembuka surat. Alif lam mim, alif lam ro, toha, kaf ha ya ain sad, kemudian hamim, kemudian apa lagi? Alif lam mim ro, ada lagi gitu, nggih. Okay? Apalagi nun, ada qaf, macam-macam itu namanya fawatihus suwar. Sudah saya terangkan waktu di Giri Subuh kemarin itu kan ya. Mbuh lali, mbuh kelingan gitu. Kalau itu bentuknya itu huruf ha, ya, to, ha dan ro itu dibacanya pendek. Hayun tohuro, kalau bentuknya itu hurufnya itu bentuknya ha, eh, ha, ya, to, ha, ro. Di, kalau dibaca hayun tohuro gitu. Ini cuman ngapalin ini gen gampang gitu. Jadi dikasih harokat gen ngapalinnya gampang. Hayun tohuro. Nah gitu loh. Kalau hawati suwar itu terdiri dari ini, apakah ha, apa ya, apa to, apa ha, apa ro, itu bacanya pendek. To, ha, kan to sama ha, to. Tidak, to, ha, enggak gitu. Dua ketukan saja, to, ha, gitu loh. To-nya dua ketukan, ha-nya dua ketukan. Aku pun ngantuk, orang sih semangat loh ini. Saya ngomongnya sih ngantuk ini. Karena alif lam mim pun gitu, ngantuk gitu, jam setengah somor gitu. Jadi gitu, kalau selain itu dowo. Nah itu panjang, kecuali alif, alif memang tidak alif, tidak gitu. Alif tidak termasuk ini, tapi panjangnya pendek, alif. Jadi alif lam mim gitu. 5 sampai 6 harokat, karena lam tidak termasuk di sini, mim juga tetap masuk. Yang pendek cuma ini saja. Ha, ya, to, ha, ro. Nanti kalau sing gampang ya, sing salah satu contoh yang paling cetok itu surat Maryam ini kalau surat Maryam surat ke-19 ya. Itu kan ada macam-macam ini. Ada 5 toh nah, ini. Ini kan ada ya, ada ha. Tadi kan hayun to huro. Ini yang 2, ini pendek. Ha dan ya ini pendek, tapi kaf ain sod dawa gitu loh. Ini kan hak dan ya, tak tulis di sini aja ya, gen kita. Ini kita bawa sini, nah kan gini toh. Gede ke. Nah ini kan, ya nya kan ada di sini ya. Tok, hak ini kan hak ini kan hak hak toh. Ini juga hak. Maka kalau mau kita kasih warna misalnya ya ini ya, ya nya kuning gitu. Ini kan juga ada ya di sini. Ini kuning. Ini ada hak di sini. Ayo apa biru. Biru, ini juga biru kan ini. Nah, ini kan pendek toh. Dua ini dibaca pendek. Tapi karena kaf dan ain dan sad kan tidak termasuk di sini. Ini kan adanya hak, to, ro apa ini? Hak, ya, to, ha, ro ini adanya hak sama ya. Berarti bacanya kaf ha ya ain sod itu bacanya. Nah, ini haknya bukan dibaca ha, bukan itu, tapi ha. Ada harokat kayak ada harokat fathahnya gitu loh. Kayak to ha itu bacanya to ha bukan to ha bukan, tapi to ha gitu loh. Ada harokat fathahnya, fathahnya mat, matan matobi. Maka bacanya saya ulangi nggih. Kaf ha ya ain sod gitu. Bareng nggih, bareng-bareng nggih. Sing ngantuk. Yo 1 2 3. Ya, hanya dua ketukan, ianya dua ketukan saja. Jadi
Haya ain sod. Iya ini panjang. Kafnya panjang. Kaf haya ain sod. Gitu. Ya, jadi bacanya seperti itu. Maka kayak ini tadi kembali ke sini ya. Fawatih suwar, ada pembuka-pembuka surat. Ini tadi alif lamim kan? Ini alif lamim itu alifnya jana pendek. Alifnya jana panjang, tapi tidak baca alif, memang tidak begitu. Yang dikenal alifnya itu jadi pendek. Bukan alif, enggak gitu. Walaupun tidak termasuk di sini, tapi dia dimasukkan ke situ. Jadi lamnya panjang, mimnya panjang, karena tidak termasuk yang ini. Sing pendek mung limo kita. Tambah alif tadi ya, kalau mau ditambahkan. Jadi kalau misalnya ada alif, lam, mim, ro. Surat apa ini kok? Surat Al-A'raf nggih. Delok se. Al-A'raf itu surat ke 7. Oh, shorting ini bukan alif lam mim ra ini, alif lam mim shot ya. Ini kan kan ini panjang semua ini. Jadi selain alif nggih. Jadi bacanya alif lam mim shot. Itu Pak Anggota barang karena gini loh shot niku shot itu ya saya tulis dulu ya ini kalau ditulis ini kalau kita perincikan alif lam iya ini kalau kita perinci jadinya kan alif malah hilang alif lam mim, nah, kan gini kan? Alif lam mim shad kan? Lah, ini tuh ditulis gitu loh. Lam ngeten iki ditulis. Ini kan gur ngeten tok. Lam itu gimana tuh tulisannya? Gini loh. Lam tulisannya kan lam, nah gini loh. Nah, itu tulis ngeten iki. Lam itu kalau ditulis seperti ini. Mim juga gitu. Mim ditulis kan mim. Oh, gini loh. Mimun kan gitu tuh. Mimun. Nah, terus shad kalau ditulis pripun? Sot terus gini loh, sot. Nah, gini loh. Bingung banget. Bingung. Duh, biar ini, rang ini. Ini kan bacanya lamun gitu loh. Lam itu kalau ditulis begini nih, lamun. Mim ya mimun gitu. Sot ya, sotun gitu loh. Tapi kan dia berhenti, makanya alif, kalau alif ditulis berapa alif? Alifun. Oh, ngerti ini lho. Lalu ditulis begitu. Jadi bacanya begitu. Ini juga kan. Bacanya jadinya alif lam. Kan panjang ini. Lam mim so de. Oh, gitu. Kok de lah? Ini ada dalnya kok. Ngerti lho. Mudah-mudahan bisa diikuti. Ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Monggo. Silakan. Ya, untuk huruf-huruf yang nama itu yang Hayun Tahuro. Hayun Tahuro. Kalau cara bacanya itu seperti ada harokatnya. Nggih, ada harokat a fathahnya. Ya. Selain itu seperti huruf asli. Iya, seperti huruf asli. Jadi bukan bukan ada fathahnya enggak. Kan apa namanya? Lamnya juga dibaca lam tadi gitu loh ya. Kalau hamim pripun? Hanya pendek, mimnya panjang. Gitu. Hamim itu. Karena haknya kan masuk di sini tadi tuh. Haknya kan di sini. Jadi kalau hamim di ha mim gini kan. Ini bacanya hanya ada harokat tadi, fathah tadi cuma dua ketukan tapi ha mim tapi tidak ha terus berhenti tidak gitu. Hamim. Nah, mimnya dibaca ini tadi, mim kayak gini tadi. Nah, ini mim gitu loh. Jadi, makanya kok bunyinya kayak enek mim, ya, memang belakangnya juga ada mimnya kalau terus kan begitu. Mim. Kalau tadi kaf ha ya ain. Kalau kaf pripun? Kaf ya begini itu hanya kaf kafun, loh kan gitu tuh. Kaf haya ain sod gitu loh ya. Oke.
begitu cara membacanya. Dan ini ya ngilmu juga yang harus tahu ya. Gen bener caranya moco. Ada pertanyaan lagi? Tadi ngain Ustaz itu atau enggak? Ada yang mengatakan begitu, tapi yang saya dengar dari guru saya tidak. Jadi kalau di alif lam mim lam ketemu dengan ikhfa. Ya. Lah ya ada yang begitu. Saya apa kalau guru saya tidak begitu. Itu apakah di itu ngomongin itu. Nek guru saya enggak. Jadi lam mim gitu saja, tidak di ilgomkan ya. Ada sebagian ulama yang memasukkan begitu. Tapi karena saya manggulnya enggak gitu, saya mboten-mboten gitu loh ya. Tapi yang lain monggo kalau punya guru sendiri. Kalau di Quran Indonesia kan cuma alif lam mim, mimnya ada tasdidnya. Mimnya ada tasdidnya. Kayak gitu. Oh gitu, ya. Berarti dimasukkan ke mim gitu. Oke, jadi karena lam kan, bunyi lamnya kan gini, lam, terus mim lagi. Ini kan idgham mimi itu berarti, idgham mimi, mutama apa? Mutama silen ya, idgham mimi. Mim ketemu mim. Makanya kalau saya dulu pernah saya guru saya, apa begitu? Tidak, gitu. Ya sudah, saya ngikuti guru saya saja. Dan kemudian diidghamkan. Ada lagi, jadi kayak di Al-Quran ada lagi, cuman lam mim gitu loh. Kenapa kok nganggu? Lah karena memang lamnya itu ada mimnya di situ. Jadi pakai lam terus mim dilanjut gitu loh. Lam mim gitu. Mim kemudian kalau juga ada mim, nah itu sih mim itu kalau ditulis kayak gini nih, mim gini. Ada lagi, cekap. Ya pun saya sih ya. Ngantuk. Ya, nanti ilik diling-iling ya. Lagi tekan ayat sisi. Al-Baqarah ayat sisi. Qul qawli hadza astaghfirullah wa atubu ilaihi. Alhamdulillah.